Bukan Tini. Pak Budi itu sudah punya pacar belum toh? Pak Budi itu orangnya kaku, Bu. Terus kalau kaku tuh enggak ada yang suka toh? Ada, Bu. Ada? Iya. Siapa? Dulu ada yang suka sama Pak Budi. Muridnya Pak Budi. Namanya Angelina. Cantik. Oh, saya tahu. Yang model dari Brasil kan? Sudah ya, saya mau bayar. Oh iya. Tapi nggak usah, Bu. Kata Pak Budi, biar Pak Budi aja yang bayar. Jangan, bukan Tini. Saya tahu anak saya. Sekarang badannya kurus, kurang makan. Soalnya semua gajinya dikirimkan ke saya. Udah, biar saya bayar. Oh, kalau gitu sekalian ini ya, Bu ya. Punya Pak Budi. Ini juga? Iya. Dua halaman. Bayar yang punya saya aja ya. Kalau punya ibu, 45.000, Bu. Excuse me. Nah, maaf, ibu cari siapa ya? Saya sedang nunggu anak saya di sini, namanya Budi. Oh, ibunya Pak Budi. My name is Suan. I'm cleaning service in here. Ini toh yang namanya Sueb. Budi suka cerita sama saya. Kalau kamu ngomong suka dicampur-campur pakai bahasa Inggris kan? Oh, iya. Pak Budi cerita apa aja, Bu? Pasti bilang I paling handsome kan? Bukan. Paling baik? Bukan. Kamu tuh seperti anak saya. Oh, paling pinter. Bukan. Tapi paling suka ngutang. Sueb? Kamu ngapain di sini? Maaf, Anda siapa ya? Mother, ini Ibu Budi. Iya. Oh, ini Ibu Budi. Kenalkan, nama saya Ibu Rika. Saya kepala sekolah di sini. Oh, senang bisa berkenalan sama Bu Rika. Senang juga kenalan dengan Ibu. Kita bicara di ruangan saya? Boleh. Sueb, saya pesan jus jeruk 2 ya. Udah. Saya baru saja minum di kantin, jadi gak usah repot. Oh, gak repot kok, Ibu. Itu minuman dua-duanya buat saya kok. Bakat mengajarnya Budi itu dari kecil sudah kelihatan. Dia sering sekali pergi ke rumah teman-temannya sampai sore mengajar mereka. Terus, sejak bapaknya meninggal, Budi bekerja keras. Dia berusaha sekali untuk menggantikan posisi bapaknya sebagai kepala. Maaf, Bu. Tapi yang namanya anak laki-laki ya memang harus seperti itu, Bu. Harus berbakti sama orang tua. Betul, Bu Rika. Tapi saya tuh heran. Kok ya Budi itu belum juga dapat jodohnya? Ya kan kalau soal jodoh sudah diatur sama yang kuasa, Bu. Ya tapi kalau nggak berusaha mana bisa? Padahal ya, kalau dipikir-pikir, Budi itu nggak jelek-jelek amat loh. Cakep, baik, gak galak, terus soal uang gak pelit, gak gemuk. Mungkin belum ketemu yang cocok aja, Bu. Saya sama bapaknya Budi tuh beda loh, Bu Rika. Tapi ya dicocok-cocokin. Kalau mau cari yang cocok mau sampai kapan? Bu Rika sama suaminya Bu Rika gimana? Saya belum menikah, Bu. Budi, jam berapa ya selesai mengajar? Sebentar lagi juga selesai.
Bu Kantin, kok di sini? Kenapa tidak temani ibu saya? Kan Pak Budi anaknya. Makanya kalau ibunya datang ditemenin dong Pak Budi. Lihat ibu saya tidak? Oh, modelnya Pak Budi. Tadi sih ke ruangan Ibu Rika. Sekarang kagak tahu dah. Kenapa ibu saya bisa masuk ke ruangan Ibu Rika, Sweb? Lah, Ai kan bukan anaknya. Kalau moder Ai yang datang, Ai bakalan cuti. Nganterin moder Ai makan. Kagak pakai ngutang. Sweb. Put. Sini. Kemana aja? Liatin. Lihat deh. Nah, kamu boleh pilih yang mana. Satu. Dua. Tiga. Bu, ibu tuh kenapa sih? Budi itu masih belum mikirin yang namanya pacaran, Bu. Bud, ibu ini udah makin tua. Ibu pengen lihat kamu sama istri kamu gendong cucu ibu. Kamu gak bisa jomblo begini terus. Katanya ada murid kamu yang pernah naksir kamu ya? Gak ada. Kata siapa, Bu? Tadi kata Bu Kantini, namanya Angelina. Iya. Itu gak benar. Jangan dipercaya, udah. Sekarang, ayo kenalin ibu. Yuk, ayo sekarang. Sekarang, ayo.